Baju cewek, baju cowok, impor ya di Hong Kong. Murah, 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 murah. Ini apa, Kak? Ini jas asli nih dari Hong Kong, impor. Baru datang kemarin. Oh iya. Cocok ini kurang sama suamiku ini, Ci. Oh, pasti cocok. Asli nih? Iya, asli bahannya. Asli bagus tuh bahannya. Berapa enak ini, Ci? 300 ribu. Yah, mahal kali. Asli nih, dari impor. Impor Hong Kong tuh. Ah, gak percaya aku. Coba aku tanya temanku dulu ya. Dia rajin ke Hong Kong. Aku bukan apa-apa. Gak mau aku kena tipu. Enggak tipu-tipu. Udah asli. Halo? Oh, nak dek apa? Ah, ini aku beli jas ini tempat si Cici. Iya, katanya asli Hong Kong. Dek? Iya. Gak usah video call, aku belum video call. Aku upload, aku foto, aku upload ke Facebook ya, kamu tengok nanti. Iya. Itu lho 700 ribu kan, Nina. Enggak. Nanti aku upload ke Facebook. Kamu tengok, kamu like, jangan lupa ya. Iya. Aku foto dulu. Biar tengok kawanku nanti, betul apa enggak ini dari Hong Kong. Aku udah tahu ngerti kalau dari Hong Kong ini. Nah kan, gak asli katanya. Ah, udahlah, limpul kalau mau. Enggak, udah puang pas 300 ribu. Limpul ya, kalau limpul kau ambil, kalau enggak jadi. Mami, nih makanannya. Tadi udah dimasukin sama Cece. Thank you ya, Ce. Iya. Siapa ini, Ce? Anakku. Cocok kali, cantik kali. Rajin kali kamu kerja, nak. Hebat sekali. Gini, ada anak tante, ini si Reza namanya, ganteng kan? Siapa nama Andu, nak? Valen, tante. Ih, Reza sama Valen, RV, cocok kali tuh nanti, ya. Pokoknya udah pas lah itu. Permisi. Iya, Ben. Oh iya, mau ngajak Valen pergi? Iya, tante, kita mau nonton. Oh, nonton, pantesan udah siap-siap. Iya, ganteng. Pajar apa, tante? Pacarnya? Iya. Gak pas sekali nih kalau sama Valen. Mana cocok? Bukan apa-apa ya tante ya. Kalau Reza itu udah bagus kan. Sama ini bukan apa-apa, bukan jelek kan. Memang gak cocok Valen. Huh? Yes, excuse me. Petentengan pula sok-sok bahasa Inggris. Kalau Reza itu udah tamatan Amerika, udah jelas dia. Kalau ini apa enggak? Tipu-tipu deh nih. Bukan apa-apa, bukan jelek kan tante ya. Ya, aku mah apa, tante. Aku bisa ngelihat senyum dia setiap hari, ngelihat tabungan aku aja, aku udah bangga sekali. Sayang, kita jalan ya? Iya. Mari tante. Iya, ayo. Hati-hati. Jangan, aku kasih anakmu cantik itu kayak gitu sama laki-laki kayak gitu. Ah, udah cocok show-nya itu. Cocok show-nya? Iya. Kau tengok show si Reza, cocok itu. Udah. Belum juga lihat. Jadinya nih jasnya? Nih. Enggak ah. Masa 100 ribu lah kau bilang. Limpul pun enggak kau kasih, anak pun enggak kau kasih. Antai, antai kau. Beli enggak jadi. Bayangin anak orang. Jangan ku kasih sama om-om anakmu itu, cantik anakmu. Udah cocok itu show-nya. Gak masalah kok. Guys, cut dulu. Itu gak continuity. Oh iya. Jadilah barang umpal, so anakmu pergi. Ku kasih sama om-om. Gimana? Nah, show-nya tadi. Iya, tadi ke ibu pula langsung. Oh iya. Iya, om bawei. Cocok dia sama Valen sama cantik kayak gini. Sini kok biang. Menjual-jual kita Krina. Sekarang mama lagi mau beli baju ini. Baju buatan Hong Kong impor kata sama Cik ini. Mana berapa ini, Cik? 300 ribu. Limpul lah. Gak bisa limpul. Hah? Limpul gak bisa? Udah pas 300 ribu. Lang teh. Mau gak limpul? 300 ribu. Pigi aku. Panggil lah, weh.
Mau enggak? Enggak, 3.000 udah pas dah kok. Alah, enggak dipanggilnya. Enggak. Enggak. Lawas aku. Entai.